kalian punya masalah sama video kalian. Audionya kedengarannya cuma sebelah, entah itu di kanan atau di kiri. Tonton video ini. What is up YouTube? Balik lagi sama gue di sini, Ahdan FK. Mungkin kalian punya masalah sama audio kalian yang tadinya suaranya begini, biar jadi kayak gini. Dalam istilah audio itu disebut mono dan stereo. Mono adalah audio yang kedengarannya itu cuma sebelah, entah di kanan atau di kiri. Sedangkan stereo itu audio yang kedengarannya ada di kanan dan kiri. Nah, ini mungkin kalian juga sering nonton video salah satu YouTuber favorit kalian. Kok audionya cuma sebelah doang? Gimana itu? Nggak enak banget kan nonton video YouTuber favorit kalian itu audionya cuma sebelah? Oke, langsung aja. Gimana caranya bikin audio yang tadinya kedengarannya cuma sebelah, bikin jadi ada di kanan dan kiri atau stereo? Ini aplikasinya gue yakin lu semua udah pada punya, yaitu Audition. Langsung aja kita buka aplikasinya. Kalian bisa langsung drag and drop, atau misalnya kalian via Adobe Premiere, kalian bisa langsung dikonekin aja ke Adobe Audition. Oke, di sini gue bakal ngasih tahu caranya pakai cara yang drag and drop. Ini gue udah ada audio yang tadi gue rekam. Kita dengerin dulu audio yang bermasalah, yaitu audionya yang kedengarannya cuma sebelah aja. Record. Gimana caranya ngubah audio yang tadinya kedengeran cuma sebelah, atau istilah audionya itu mono, jadi kedengeran kanan-kiri, istilah audionya itu stereo. Cuma sebelah, nggak enak banget. Mungkin kalau di handphone itu nggak kedengeran, tapi kalau kalian pakai speaker atau pakai headphone atau earphone itu pasti nggak enak banget di kuping. Untuk ngelihat audio itu stereo atau mono sebenarnya gampang banget caranya. Lihat aja kalau masuk Adobe Audition itu, kalau cuma sebelah nih, biasanya itu kan audio ada di harusnya ada di atas dan bawah, atau kalau di kuping itu kanan dan kiri. Ini kan ada istilah L, ini R. L itu left, kuping sebelah kiri, dan R itu right, kuping sebelah kanan kalian. Nah, kalau audionya yang bermasalah atau cuma sebelah, kayak gini. Cuma ada di atas atau di bagian left aja. Gimana caranya bikin jadi ada di kanan dan kiri? Oke, pertama-tama kalian harus blok semuanya. Ctrl A, udah pada tahu, gue yakin udah pada tahu. Kalau belum tahu, gue kasih tahu, Ctrl A. Terus kalian langsung ke efek, bisa efek yang ada di atas ini atau bisa ke efek yang ada di rack. Misalnya kalian mau pakai banyak, bisa pakai efek rack. Terserah, tapi di sini gue bakal ngasih tahu pakai efek yang ada di sini aja ya, yang ada di atas. Kalian klik efek, terus pilih ke amplitude and compression. Nah, di sini akan ada banyak pilihan. Kalian pilih yang channel mixer. Channel mixer ya, ingat, channel mixer, diklik aja. Klik. Nah, tampilan awal efeknya seperti ini. Ada L, ada R. Apa itu LR? Itu yang tadi gua kasih tahu, left right kuping ya. Terus di sini ada preset. Kalau gua biasanya pakai preset yang antara fill left with right atau fill right with left. Ini bakal ngubah audio kalian yang tadinya sebelah doang jadi kedengeran dua-duanya. Kalau udah, ya udah langsung klik aja fill antara yang ini ya, atas fill left atau fill right. Klik apply. Boom. Selesai sudah permasalahan kalian. Wow. Sebenarnya ada banyak banget cara
ada banyak banget cara buat bikin audio kalian itu jadi stereo. Kita dengerin dulu hasilnya. Record. Gimana caranya ngubah audio yang tadinya kedengeran cuma sebelah, atau istilah audionya itu mono, jadi kedengeran kanan-kiri, istilah audionya itu stereo. Gampang kan? Kok bentar banget bang? Emang kayak gitu doang? Sebenarnya simple, gampang. Tinggal kalian mau apa ya, ngotak-ngatik aja sih sama software yang kalian pakai, mau apapun itu softwarenya. Cuman di sini gue kasih tahu pakai Adobe Audition ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari gue. Jangan lupa untuk tonton video-video gue yang lainnya karena gue bikin tutorial. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dulu. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan kalian bagiin ke semua sosial media kalian. Buat kalian yang masih ada pertanyaan atau misalnya mau request video apa tapi tentang audio ya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, musisi kamar.